perkenalan kita kala itu. Aku berharap segalanya akan kembali normal. Kau kembali ke langit, tempat semestinya bintang berada. Dan aku kembali ke bumi, tenggelam dalam rutinitas. Hidupku selama ini sudah teramat tenang. Aku tidak ingin secuil adegan perkenalan denganmu menjadi efek kupu-kupu yang merusak banyak rencanaku di masa depan. Percayalah, aku sudah pernah bergumul dengan asmara, dan patah hati yang ditimbulkan tidak berdampak baik. Aku tidak membutuhkan drama untuk saat ini. Namun naasnya, sebuah hai apa kabar darimu kembali membuyarkan fokusku. Mati-matian aku berkata pada cermin bahwa perasaanmu untukku hanyalah euforia sesaat yang akan hilang dalam hitungan hari. Semudah itu kau kembali menyeretku menjadi budakmu. Dan bayangan di cermin tertawa mengejekku. Makan itu cinta, katanya puas. Cinta selalu bersemi di tempat, waktu, dan situasi yang tidak terduga. Ia laksana mentari di tengah temaram, hijau di antara gersang. Cinta tidak pernah datang tiba-tiba. Ia akan mengendap-endap, menyusup ke dalam urat nadimu, meledakkan jantungmu, lalu meninggalkanmu terbakar habis bersama bayang-bayangnya. Dan aku hanya mampu menjadi korban dari kerinduan yang mencekik, yang tersenyum dengan pipi merah merona tak kala kau menyapaku. Bak anak kecil menemukan mainan yang paling diidamkan, memimpikanmu terasa menyenangkan. Meski kau hanya dapat kupandang dari luar etalase, kau terlalu mahal untuk kutebus. Atau perlukah aku menjadi penjahat saja, hanya karena aku tak rela orang lain menikmati keindahanmu. Kutampar pipiku sendiri. Bukan, aku bukan anak kecil dan kau bukan mainan. Hatimu bukan untuk kucuri, melainkan untuk kuminta baik-baik. Sebuah hai apa kabar mampu membuat seseorang gagal move on. Aku mulai intens berbincang denganmu. Setelah hai apa kabar, ada jangan lupa makan dan selamat tidur. Dan di setiap obrolan kita, aku selalu berusaha mati-matian untuk terfokus pada kata-katamu. Sulit bagiku mendengarkanmu jika parasmu mendistraksikan lagi dan lagi. Kali ini, aku tidak bisa mengelak. Aku yakin bahwa hatiku sudah di genggamanmu. Menjadi hak milik untuk kau rawat atau mungkin kau hancurkan. Namun, tak perlulah aku berpikir terlalu jauh. Sekarang, yang terpenting adalah mengatur siasat agar posisi kita berimbang. Aku harus bisa menggenggam hatimu. Karena entah engkau sejauh langit atau sedekat langit-langit, bagiku, kau bintang yang aku puja setengah mati.